Kita beralih ke informasi lainnya. Sebuah wana wisata di Kota Batu mempunyai koleksi satwa terbaru, yakni penguin Humboldt dari Prancis. Dan untuk lebih mendekatkan diri dengan pengunjung, pengelola memberikan kesempatan para pengunjung untuk memberi makan langsung di kolam penangkaran. Kini Anda tak perlu datang jauh-jauh ke Perancis untuk bisa menyaksikan aksi lucu penguin Humboldt. Sebuah wana wisata di Kota Batu mendatangkan langsung penguin jenis Humboldt tersebut dari Zoo Park de Beauval, Perancis. Total ada 11 ekor penguin Humboldt sebagai koleksi baru wana wisata tersebut yang terdiri dari 7 betina dan 4 jantan. Habitat asli penguin Humboldt ini berada di selatan Afrika. Hewan pemakan ikan ini selain lucu juga memiliki daya adaptasi yang sangat tinggi terhadap suhu dan jenis air. Meski berukuran kecil, hewan ini dapat berenang hingga kecepatan 60 km per jam dengan menyelam. Sebelum didatangkan, penguin ini telah menjalani masa karantina selama 14 hari di Perancis. Istimewanya, penguin Humboldt sangat ramah dalam berinteraksi dengan manusia. Untuk lebih dekat dengan hewan pemakan ikan ini, pengunjung diberi kesempatan memberi makan langsung pada jam 11 hingga setengah 4 sore setiap harinya. Edukasi baru gitu loh buat pengunjung. Terus, tadi juga bilang katanya kalau ini tuh baru penguin yang pertama kali di sini. Jadi kan buat tambahan koleksi juga buat rekomendasi. Sementara itu, penguin Humboldt sengaja didatangkan ke Kota Batu sebagai bentuk peran serta konservasi penguin Humboldt yang terancam kepunahan. Jadi kita sebenarnya kita sudah lama, jadi baru tahun ini kita bisa datangkan. Ini prosesnya sudah 4 tahun yang lalu kita untuk proses penguin ini. Datangkan kita memang dari ketemuan sebagai konservasi, ini kita dapat tiba ya. Selain konservasi, kedatangan penguin ini diharapkan bisa menjadi ajang edukasi tentang pelestarian satwa yang terancam punah. Abdul Malik, Malang.